Okey, sekarang saya tengah bakar ikan ya, atas pan ni je. Okey, ikan ni saya letak garam je. Sebab hari ni memang teringin sangat makan apa ni, masakan kampung kan. Lagi saya akan buat wudu dia. Okey. Okey, ni ikan kita dah nak masak dah ni. Okey, lepas tu saya celur. Mesti ada ulam kan. Saya dah celur bendi ya. Oh, sekejap lagi memang makan tu akan bertambah. Baiklah. Okey, ni hasil ikan yang kita dah bakar tadi ya, atas pan tu. Lepas tu ni bendi yang sudah saya rebus. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana saya nak buat wudu dia. Ini senang je. Saya akan gunakan wudu ketereh ni. Okey. Lepas tu saya akan letakkan mangga. Mangga ni nampak dia kuning tapi masam ya. Okey, dengan cili api ni ya. Okay, kita letakkan wudu ni, goncang-goncang dulu. Lepas tu masukkan cili yang kita dah potong tadi ya. Okey, cili ni ikut kita lah kalau nak pedas, kalau lenyap lagi. Lenyap-lenyap macam ni biar dia sepati. Lepas tu nak letak asam limau pun boleh. Tapi memandangkan hari ni saya nak buat mangga. Okey, tangan saya dah cuci ya. Saya akan racik-racik macam ni je. Buat macam ni. Sebab mangga ni dah masam, saya tak letak limau lah. Okey, lepas tu potong je. Bismillahirrahmanirrahim. Potong je masuk. Nanti makan ni memang bertambah-tambah lah nasi. Sedap. Cuba buat. Racik macam ni. Hati-hati, pisau kan tajam. Okey, macam tu je. Ikut anda lah nak banyak mana. Okey, saya akan buat sampai. Okey, saya masukkan banyak ni je kuantiti sebab saya seorang je makan. Lepas tu, saat-saat yang paling mendebarkan ya. Okey. Masukkan sekali ikan rebus kita ni. Lepas tu nanti nak makan kicah je, makan dengan nasi panas-panas. Memang terbaik ni tengok. Ikan ni kita jangan bakar terlampau kering ya. Sebab nanti tak sedap, dia keras. Macam ni je. Tengok. Dia sebab isi dia ni kan berjuisi lagi. Saya cakap pun rasa nak meleleh dah tengok. Tunggu nasi masak je ni. Okey, ni saja menu saya hari ni. Okey, tengoknya. Nanti saya akan makan bersama dengan bendi ni. Cicah ikan bakar, cicah budu, letak mangga, makan dengan bendi, nasi panas-panas. Memang rasa nikmatlah dunia ni hari ni. Okey, itu je menu saya hari ni. Jika anda suka video saya,